بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. طيب kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis ketujuh. Ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihat. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kemudian kami bertanya, bagi siapa nasihat itu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi Allah, bagi kitabnya dan rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Baik. Rawi hadis Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Siapa Tamim ibn Aus Ad-Dari? Ada yang mengatakan kalimat Ad-Dari itu dibaca Ad-Dairi. Dairi itu artinya tempat peribadatan orang-orang Nasrani, disebut Dair. Karena memang Tamim dulunya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Jadi Dair itu dinisbatkan kepada tempat ibadahnya. Tetapi yang rajih wallahu alam, Ad-Dari adalah satu kabilah, namanya kabilah Dar, yang ada di Baitul Lahmin, Palestine. Karena memang Tamim ibn Aus Ad-Dari seorang Palestine, lahir di Khalil, tempat dakwahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan tempat lahirnya Isa bin Maryam. Bahasa kitanya Bethlehem gitu ya. Bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini secara nasab dulu, dia adalah Tamim ibn Aus ibn Kharijah ibn Sud ibn Judaimah. Dan beliau dilahirkan di Baitul Lahmin dari Bani Ad-Dar, dari kabilah Lahmin. Adapun kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Dan dia punya saudara namanya Nu'aim ibn Aus Ad-Dari Al-Lakhmi. Dan juga punya saudara seibu namanya Abu Hindun Ad-Dari Al-Lakhmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dulunya seorang Nasrani,
aslama, kemudian masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Dan Tamim ibn Aus Ad-Dari dikenal orang yang membidangi Al-Quran, walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Nabi, karena kan 9 Hijriah beliau masuk Islam, sementara Nabi SAW wafat 11 Hijriah, artinya cuma berjumpa 2 tahun dengan Rasul, tapi dia membidangi Al-Quran. Bahkan di antara sahabat yang tidak banyak setiap malam hafal menghatamkan Al-Quran setelah Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari setiap malam menghatamkan Al-Quran. Taib, sedikit biografi Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Tamim ibn Aus Ad-Dari sebab keislamannya. Jadi ada yang mengatakan karena dia dulu seorang Nasrani, bahkan bukan Nasrani biasa. Dia adalah rahib daripada rahib Nasrani. Jadi tokohnya. Ada dua penyebab keislamannya. Pertama, jadi suatu malam dia pergi ke sebuah lembah, safar, kemudian singgah di sebuah lembah. Lalu di sebuah lembah ini, Tamim ibn Aus Ad-Dari ini tiba-tiba ketakutan. Kemudian dia teringat dengan perkataan orang Arab, apabila singgah di sebuah tempat, maka orang-orang Arab biasanya mereka meminta perlindungan kepada jin sebelum datangnya Islam. Tapi setelah datangnya Islam, maka Nabi SAW bersabda, "Idza nazala manzilan," apabila engkau singgah di sebuah tempat yang menakutkan, maka katakanlah, "A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dengan setiap kejelekan yang Allah ciptakan. Maka siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, lam yadurrahu hatta yartahil, maka tidak akan memadaratkan di tempat itu sampai dia pergi. Karena Tamim ibn Aus Ad-Dari belum masuk Islam, jadi dia menggunakan tradisi jahiliyah meminta perlindungan kepada jin agar jangan mengganggunya. Tiba-tiba kemudian jin ini ngomong, dan jin tidak terlihat, mengatakan kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari, jangan meminta bantuan kepada jin, karena kami sudah masuk Islam dan kami tidak bisa memberikan perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin-jin ini mengatakan kepada Tamim, sesungguhnya telah muncul seorang nabi di kota Mekah, dan dia berada di atas kebenaran. Kalau engkau ingin selamat, masuklah ke dalam agamanya, karena tidak ada agama yang lebih hak dibandingkan Islam. Habis itu jin ini pergi. Kata-kata jin ini terekam oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari. Akhirnya kemudian dia pun pulang, kemudian bertanya kepada uskup yang paling cerdas, yang paling paham di Palestina, tentang bisikan jin yang dibisikkan kepadanya, bahwa ada seorang nabi, dia berada di atas kebenaran, masuklah kau ke dalam Islam, maka kau akan selamat. Tiba-tiba kemudian uskup ini membacakan kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari kitab Taurat dan juga kitab Injil yang belum muharraf, belum ada tahrif, belum ada perubahan, tidak sebagaimana di zaman sekarang sudah banyak perubahan. Maka uskup itu memberitahu bahwa memang benar akan muncul seorang nabi dari tempat yang tandus, maksudnya Mekah, dan akan hijrah ke kota Madinah.
Dari situlah kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari meletakkan pakaian keuskupannya. Dia letakkan pakaian kerahibannya, kemudian dia bertolak ke kota Madinah. Di sinilah kemudian dia datang kepada Rasul saat Nabi SAW di dalam masjid. Kemudian dia pun mengikrarkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, kisah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ketika dia berlayar bersama 30 awak kapal. Wallahu alam apakah dia berlayar di laut Yaman ataukah di laut Syam, karena tidak dijelaskan di sini. Kemudian tiba-tiba kemudian kapal yang dinaikinya terombang-ambing, gelombang akhirnya terhempas dan sampai di sebuah pulau. Tiba-tiba kemudian 30 awak kapal yang dipimpin Tamim ibn Aus Ad-Dari ini turun dari kapal itu. Mereka ketakutan. Tiba-tiba kemudian mereka masuk ke dalam hutan ingin beristirahat. Rupanya dalam hutan itu dia berjumpa makhluk yang disebut dengan jasasah. Jasasah itu bahasa Arabnya diambil dari kalimat jasus. Jasus itu artinya mata-mata. Qalu, mereka mengatakan, wamal jasasah, siapa jasasah itu? Karena masalahnya jasasah ini kan makhluk yang berbulu, sehingga tidak tahu mana depan, mana belakang, mana kubul, mana dubur, saking lebat bulunya. Tentu dikiranya jin, sehingga mereka ketakutan ketika mengatakan makhluk ini ana jasasa, dan mereka berkata wamal jasasa, apa jasasa, tapi tidak dijawab. Justru makhluk ini mengatakan ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajul fid dairi fa innahu ila khabarikum bil aswah. Kata makhluk yang berbulu yang besar ini, yang bisa bicara ini, mengatakan sebaiknya kalian masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan itu ada seorang laki-laki yang sudah menunggu kabar kalian, dan dia sangat senang dengan kedatangan kalian. Kok tahu gitu ya, bahwa orang itu sudah menunggu kedatangan rombongan Tamim ibn Aus Ad-Dari dan senang. Makinlah ketakutan kan. Akhirnya kemudian rombongan ini betul-betul masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan itu betul-betul ditemukan bangunan semacam gereja mungkin bahasa kitanya. Rupanya di dalam gereja itu, di dalam bangunan itu ada orang yang terikat, terantai, besar, raksasa gitu. Kemudian kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, wailaka man an, celaka engkau, siapa kamu? Maka kemudian orang ini mengatakan qad qaddartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Dia mengatakan sungguh kalian sudah ditakdirkan mengetahui keberadaan. Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian beberapa perkara yang aku ingin dengar. Siapa kalian? Maka Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan nahnu unasun minal arab raqibna fi safinatin bahriyatin fasadafanal bahru hina aghtalim. Dia mengatakan kami manusia dari Arab, kami naik perahu, tiba-tiba perahu diombang-ambing, ombak terhempaslah sampai ke pulau ini. Maka kemudian dia bertanya tentang beberapa perkara, salah satunya berkara tentang nakhlu baisan, kebun kurma baisan, apakah masih berbuah? Ya karena dia orang Palestina tahu gitu ya, kan letak nakhlu baisan kan di Palestina sana. Tetapi sekarang tempat baisan itu sudah tidak ada pohon kurma lagi karena
sering diserang oleh Israel. Dan itu kan bagian tanah Palestina. Sehingga ada sering kena bom, kena rudal gitu ya. Sehingga sekarang sudah enggak ada lagi. Mungkin 1-2 pohon adalah. Tapi di zaman itu Nakhlu Baisan, kurma Baisan itu kurma terbaik di Palestina itu. Dan dia mengatakan masih banyak kurmanya. Ah, sebentar lagi kurma itu akan kering dan tidak akan berbuah. Dan ini sudah berlaku kan? Tanda-tanda ini sudah berlaku. Kemudian ditanyakan lagi tentang sebuah telaga yang disebut dengan Tabaria, bahasa kitanya Tiberias. Apakah masih banyak airnya? Dia mengatakan masih banyak. Ah, sebentar lagi danau itu akan surut dan tidak ada air. Ada yang mengatakan bahwa hari ini memang sudah banyak surut karena memang danau Tiberias sendiri digunakan untuk irigasi masalahnya dan digunakan untuk minum dan lain sebagainya sehingga sudah surut banyak. Seandainya pun tidak digunakan untuk itu, maka kita yakin karena ini dibenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti surut air itu. Nah, sekarang masih ada airnya walaupun sudah makin surut gitu ya. Kemudian juga bertanya tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar, apakah masih ada? Maka Tamim dan rombongannya mengatakan ya. Tentang Ainuz Zughar, orang ini tidak mengatakan apakah airnya surut enggak. Kalau kan kalau tadi bertanya tentang Tiberias, ditanya tentang surut tidaknya. Tapi Ainuz Zughar tidak ditanya. Kenapa tidak ditanya? Karena di akhir zaman pasukan Dajjal akan bersarang di Ainuz Zughar ini. Mereka akan menguasai mata air Zughar. Kemudian setelah tanya itu, terakhir tanya soal Nabi apakah sudah muncul di Arab? Nabi akhir zaman apakah sudah muncul di Mekah dan akan hijrah ke Yathrib? Mereka mengatakan iya, kami dengar seperti itu. Aqatalahul Arab, apakah Arab memerangi Nabi ini? Mereka mengatakan iya. Kaifa sana'a bihim? Apa yang dilakukan orang-orang Arab terhadap Nabi ini? Kemudian mereka mengatakan sebagiannya menentang dan sebagiannya taat. Maka orang ini mengatakan sebaiknya kalian mentaati Nabi ini. Sesungguhnya aku habarkan kepada kalian, sesungguhnya Anal Masih, saya adalah Al-Masih, maksudnya Dajjal, dan dikhawatirkan Allah izinkan kepadaku keluar dan aku akan keliling dunia selama 40 hari yang satu harinya bagikan setahun, satu harinya bagikan sebulan, dan satu harinya bagikan sepekan, dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari kalian normal. Kemudian setelah itu Tamim bin As'ad dari ketakutan dan rombongannya akhirnya kabur dari tempat itu. Dari sini menunjukkan apa? Orang ini bertanya soal apakah Nabi Arab sudah muncul dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Bagaimana orang-orang Arab berlaku kepada Nabi ini? Kan itu pertanyaan-pertanyaan soal Nabi. Dari sinilah sebab kenapa Tamim bin Aus dari masuk Islam. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih agama Nasrani, cerita tentang kasus kisah ini, maka Nabi SAW membenarkan kisahnya. Satu-satunya sahabat yang diambil kisahnya oleh Rasul kemudian dikisahkan kepada para sahabat hanya Tamim bin Aus Adari. Biasanya Nabi SAW berkisah dari wahyu kemudian dikisahkan para sahabat. Ini tidak, Rasul mengambil riwayat dari Tamim dan disampaikan kepada para sahabat. Dan Nabi SAW membenarkan sampai-sampai ketika itu Rasul sedang memegang tongkat. Karena dalam hadis itu, dalam cerita Tamim bin As'ad dari ini, bahwa Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah sampai Rasul memukul-mukulkan tongkatnya dan mengatakan hadihi tayyibah, hadihi tayyibah.
Ini adalah kota yang baik. Ini adalah kota yang baik, maksudnya Madinah. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah engkau hai Tamim, siapa orang yang kau temui di dalam diary itu? Tamim mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Maka Rasul mengatakan, dia adalah Dajjal. Jadi Tamim satu-satunya sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Dan ini juga sebagai bantahan bahwa Dajjal bukan Ibn Sayyad. Bukan Ibn Sayyad, tetapi orang lain. Ibn Sayyad, Ibn Sayyad. Dajjal-Dajjal gitu ya. Karena ada yang mengatakan Ibn Sayyad adalah Dajjal. Ini diantara pengalaman Tamim Ibn Aus Ad-Dahri. Taib. Di antara biografi sedikit. Jadi Tamim Ibn Aus Ad-Dahri radhiyallahu an, setelah dia masuk Islam, karena dia memang mantan pendeta, mantan pembesar Nasrani, otomatis agama Nasrani adalah agama yang dibidanginya. Dan Nasrani dengan Islam itu masih ada kedekatan dibandingkan orang-orang Majusi, karena sama-sama diturunkan kitab. Sehingga ada perhatian ke agama luar biasa. Walaupun dia berjumpa dengan Nabi SAW hanya 2 tahun, tapi dia sangat mencintai Al-Quran, bahkan dia hafidul Quran. Di antara orang yang menghafal Al-Quran dan paham dengan Quran. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, setelah itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lah Umar adalah orang yang paling memuliakan Tamim bin Aus Ad-Dahri, Umar bin Khattab ini. Satu ketika ada saudara dari Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab, si Nabi palsu itu. Musailamah meninggal di tangan Wahsy dalam perang Yamamah. Dan banyak kaum muslimin yang selamat, banyak orang-orang yang murtad yang selamat, akhirnya kembali Islam. Kembali masuk Islam. Salah satunya saudara Musailamah, kerabatnya Musailamah. Lah akhirnya kemudian kerabat Musailamah ini datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sembunyi-sembunyi. Kemudian dia mengatakan, ya Umar, sesungguhnya saya sudah bertobat. Dulu saya pengikut Musailamah. Sekarang saya sudah bertobat, tetapi tobat saya tidak sampai diketahui orang. Sebab kalau orang berzina umpamanya, kemudian tertangkap baru bertobat, maka hukuman berlaku rajam. Tapi kalau seorang berzina kemudian bertobat, kemudian dilaporkan ke hakim, maka tidak dirajam. Kenapa? Karena bertobat sebelum tertangkap. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lam annallaha ghafurur rahim. Kan itu. Kecuali orang-orang yang tobat dan belum tertangkap. Yang sudah tobat duluan. Maka orang yang seperti ini diampuni. Tidak ditegakkan hukum hudud maksudnya. Dia sudah bertobat. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang wanita dari Ghamidia, dia mengatakan, ya Rasul, inni asabtu haddan fatahirni. Rasul, aku terkena had, bersihkan aku. Maksudnya aku sudah berzina, harusnya dirajam. Tolong bersihkan aku, rajam aku. Tapi kata Rasul, pulang. Maksudnya jangan ngaku gitu ya, tobat saja gitu. Karena kalau tobat tanpa ngaku, Allah ampuni dan tidak akan ditegakkan hukum had pada dia. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, sebaiknya kau minta fatwa kepada Abu Ruqayyah. Maksudnya siapa? Tamim Ibn Aus Ad-Dahri. Umar justru mengisyaratkan kepada Abu Ruqayyah, datang kau kepada Abu Ruqayyah, Tamim Ibn Aus Ad-Dahri, tanya sama dia. Ini menunjukkan apa? Umar menghargai betul siapa Tamim Ibn Aus Ad-Dahri. Lah kebiasaan Tamim bin Aus Ad-Dahri ini kalau dia sholat di mana saja, kapan saja. Jadi kalau umpamanya sholat wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia sholat begitu. Maka selepas sholat biasanya tangannya, tangan kiri kanannya akan menepuk orang yang di samping kanan dan di samping kiri. Selepas sholat selalunya seperti itu, ditepuk kiri kanan, kemudian ditarik
dibawa ke rumahnya, kemudian harus makan bersama setiap selesai sholat. Ya, setiap selesai sholat diambilnya apa, sahabat sebelah kanan ditarik sebelah kiri, ayo kita ke rumah makan. Ya kan? Dan itu dilakukan terus sehari lima waktu kan, sampai dia wafat. Kebiasaan ini tidak pernah ditinggalkan. Tamim bin Ad-Dari memberikan sedekah makan. Ya, kalau orang fakir sedekah, kalau orang kaya hadiah kan itu ya. Dan itu luar biasa, tidak ada sahabat yang melakukan seperti ini. Maksudnya yang terus menerus seperti Tamim ibn Aus Ad-Dari memberi makan seperti ini. Dan makan-makan itu kan paling cepat orang akrab dia. Orang yang bercerai-berai kalau dikasih makan itu cepat bersatu itu biasanya. Karena makan ini biasanya merekatkan tali persaudaraan. Makanya Rasul mengatakan apa? Idza maraq idza tabakhta maraqatan faqsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila engkau masak, perbanyak kuahnya, bagi-bagi tetangga. Jadi yang dia Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa kita ini silaturahim dengan tetangga dan itu paling cepat, kasih makan tetangganya. Pasti cepat akrab dengan kita. Lah, Tamim bin Ad-Dari ini di masa Umar bin Khattab dia ikut membebaskan Palestina. Dan ketika Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin, termasuk juga tempat kelahirannya, maka Umar kemudian meminta kepada Tamim bin Ad-Dari untuk menjadi mufti di tempat kelahirannya. Tetapi Tamim baru kemudian menetap betul di tempat kelahirannya, Baitul Lahmin di Khalil, setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan. Di situ kan terjadi fitnah di Madinah. Setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan, maka Tamim pun pulang dan menetap betul-betul di tempat kelahirannya. Kemudian dia meninggal di Syam pada tahun 40 Hijriah dan dikuburkan di Baiti Jabrin di Palestina. Jabrin adalah Khalil, tempat kelahiran Isa bin Maryam, Baitul Lahmin, dan tempat diutusnya Ibrahim ketika hijrah dari Irak menuju Palestina. Inilah di antara biografi Tamim ibn Aus Ad-Dari, dan sekali lagi di antara jasa-jasa yang tidak mungkin dihilangkan. Tamim ini ikhwatul fidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya keahlian membuat mimbar, karena dia kan seorang pelaut biasa membuat kapal, dan kapal zaman itu pakai kayu. Sehingga ketika kemudian dia masuk Islam, dia membuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Dialah yang pertama kali membuatkan mimbar. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, tiba-tiba pelepah kurma yang biasa dipijak Rasul menangis. Kemudian Rasul turun dari mimbar, kemudian diusapnya. Kata Rasul, kalau aku tidak mengusapnya maka dia akan menangis sampai kiamat. Kemudian yang kedua, Tamim bin Ad-Dari punya keahlian membuat petromak. Zaman itu kan belum ada listrik ya. Ya pakai petia, semacam petromak lah begitu. Karena dia seorang pelaut biasa membuat penerangan di laut. Maka dialah orang yang pertama kali menerangi Masjid Nabawi dengan petromaknya itu. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini orang yang pertama kali menerangi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia satu-satunya sahabat yang pertama kali berkisah. Tadi kisah tentang jasasa dengan dajjal, tidak ada sahabat yang berkisah di hadapan Nabi. Yang anehnya Rasul mengambil kisahnya kemudian meriwayatkan kepada sahabat yang lain dan membenarkan kisahnya. Dan hadisnya sahih, ya. Kemudian juga Tamim bin Aus Ad-Dari ini ushtuhira bi ibadatihi wa qira'atihi al-Qur'an. Sangat masyhur dengan ibadahnya dan bacaan Al-Qur'annya. Kebiasaannya dia
menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, dan terkadang dia menghatamkan Al-Quran dalam satu malam seperti Utsman ibn Affan. Makanya di zaman Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ibn Al-As Ad-Dari untuk mengimami solat taraweh berjamaah sebulan, menunjukkan bahwa tidak mungkin Umar memerintahkan orang yang tidak punya kepakaran dalam Quran, apalagi mengimami satu bulan bersama Ubay ibn Ka'ab yang ma'ruf. Siapa Ubay ibn Ka'ab? Satu di antara empat sahabat yang direkomendasikan untuk diambil Al-Quran di zaman Rasul masih hidup, Ubay bin Ka'ab ini. Lah Umar memerintahkan Ubay dan Tamim, menunjukkan memang Tamim punya keahlian dalam Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan satu di antara empat orang yang selalu menghatamkan Al-Quran di malam hari, salah satunya Utsman ibn Affan, kemudian yang kedua Tamim ibn Aus Ad-Dari, Abu Hanifah, dan kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ini di antara biografi Tamim ibn Aus Ad-Dari. Wallahu a'lam, sudah habis waktunya ya untuk biografi sahabat saja. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.